Pemirsa, Abdesi Kabupaten Sorong dibentuk sebagai wadah aspirasi 227 kepala kampung di Kabupaten Sorong. Abdesi Kabupaten Sorong baru pertama kali dibentuk di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan telah mendaftar di Kesbangpol. Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menyaksikan tonggak sejarah dengan pembentukan Asosiasi Pemerintahan Desa atau Abdesi Kabupaten Sorong. Inisiatif ini bertujuan sebagai wadah aspirasi bagi 227 kepala kampung di wilayah tersebut. Ketua DPC Abdesi Kabupaten Sorong, A. Syamsuddin Namuguri menegaskan, kehadiran Abdesi ini bukan hanya sebuah langkah monumental, tetapi juga pertama kalinya di Kabupaten Sorong. Dengan pendaftaran resmi di Kesbangpol, organisasi ini memberikan suara bagi kepala kampung untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Pentingnya apresiasi Kabupaten Sorong tidak hanya sebatas sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai entitas yang dapat menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Dengan melibatkan 227 kepala kampung, Abdesi diharapkan mampu menghimpun beragam perspektif dan kebutuhan, membentuk suatu payung besar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Langkah Abdesi Kabupaten Sorong mencerminkan semangat partisipatif dalam membangun komunikasi yang efektif antara tingkat desa dan pemerintah kabupaten. DPC Abdesi Kabupaten Sorong di Kesbangpol, ini yang baru pertama kali yang kami bentuk di Kabupaten Sorong dan alhamdulillah sudah berbadan hukum dan saat ini kami sudah mendaftar tadi dan mudah-mudahan Abdesi ini bisa berjalan dengan baik karena harapan kami memang di yang kami lihat selama ini memang Abdesi di Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya bahkan Papua Barat kami lihat mungkin beberapa tahun terakhir belum ada dan hari ini tanggal 5 Oktober yang lalu kami telah bentuk badan asosiasi kepala kampung se-Kabupaten Sorong di sini kami telah bentuk dan insya Allah kami akan berjalan untuk seterusnya ke depan yang lebih baik agar kami bisa kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini ada wadah ini untuk 200 mengakomodir 227 kepala kampung di Kabupaten Sorong agar semua aspirasi dalam bisa kami teratasi dengan wadah yang kami bentuk ini. Mungkin keberadaan wadah aspirasi ini dapat menjadi katalisator bagi pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat di tingkat lokal seiring dengan semangat otonomi daerah. Semi Fenjalang, CWM Channel.